Oke, hari ini kita memasang jok Mio. Cuman ganti sarung jok aja. Kecepatan pemasangan kira-kira sekitar 6 menit atau 7 menit. Langsung aja kita mulai. Cara pemasangan seperti biasa, kita mulai dari belakang dulu. Ini kita pakai kain yang jumbo. Oke, kemudian bagian depan. Tarik. Baru kita pasang bagian depan, samping. Ya, sini seperti ini. Pastikan semua anak ekter terpasang dengan rapi agar kuat masuk. Ini ditarik supaya tidak mengkerut dia. Sini. Dan bagian sudut ini juga ditarik. Sudutnya ditarik seperti ini. Dan sudutnya juga tarik. Rapikan anak hekter yang kurang masuk. Oke, selesai. Tinggal kita potong. Saya memotong sisa sarung jok ini tetap menggunakan gunting karena menurut saya lebih mudah. Kalau yang mau pakai cutter juga boleh. Kalau yang mau pakai pisau dapur juga boleh. Penting dia terpotong dengan rapi.
Oke, ada anak hektar yang kurang rapi. Kita cabut dulu anak hektar yang kurang rapi ini. Oke, dan clear. Mantap, rapi, paten. Dan inilah dia hasil daripada pemasangan jok Neo Sporty All, rapi, mantap, dan paten.